Oke guys, sebelum aku beres-beres si table runner ini untuk dipasang di meja makan aku mau buka paket dulu dari Safia dan Sarban. Guys, kita isinya apa ya? Seperti biasa, kita bukanya pakai gunting aja ya. Aku paling suka banget yang namanya unbox. Pasti ada sesuatu yang wow. Look at this, warnanya pink. Kesukaan aku banget. Lala. Sepertinya ini sarung bantal. Nah, ini tuh sarung bantal ya sepertinya. Aku mau buka dulu satu-satu. Cantik banget yang ini. Kayak zigzag-zigzag gitu. Ini bahannya juga lembut banget ya. Ini lembut banget. Ini ukurannya 40x40. Satu. Selanjutnya, kesukaan aku, pokoknya aku tuh kalau udah ngeliat warna pink pasti kayak yang polkadot. Terus ada juga bunga-bunga juga kesukaan aku. Nah, ini ada polkadotnya warna pink juga, sama ini elastis. Kece banget. Nanti aku bakal pasang. Aku mau buka paket yang satu lagi, isinya apa ya? Wow. Ini sepertinya table runner guys. Ini table runnernya tuh empuk banget ya. Kayak ada busa-busanya gitu. Beneran ini tuh bahannya juga bukan kaleng-kaleng. Bagus dan lembut banget. Ada lace-nya juga nih. Lihatin gak sih? Tuh, ada lace-nya, bagus banget. Wow, panjang guys ternyata. Tuh bener kan? Kayak ada busa-busanya gitu bahannya. Jadi so ini tuh empuk banget. Tuh, ukuran meja makan aku nih 180 cm. So, aku bakal pasang ini semua.
sekarang kita lanjut. Aku mau ganti sarung bantalnya si sofa pink aku yang ada di ruang tamu. Dan ini aku udah siapin bantal-bantalnya. Ini bantalnya ukuran 40x40 ya, sesuai sama si sarung bantalnya ini. Thank you.
sarung bantal di ruang tamu aku. So thank you yang udah nonton YouTube channel aku di sesi kali ini.